Oke, Pak Jamal dihidupkan. Dimatikan. Dihidupkan, ya. Sudah hidup. Yang penting jangan saya masuk. Sudah jalan. Untuk setting electronic fuel injection enhancer ini, ya, kita ukur dulu tegangan input sensor. Tegangan input sensor ini negatif di sini, positifnya di I. Untuk tegangan input sensor ukur, ya, kemudian kita lihat berapa tegangan yang tertinggi. 0,7 lebih, ya. Nah, kita set di 0,7 pada outputnya. Ini kita pindahkan ke output sini. Nah, kita lihat 0,7 paling tinggi. Dibuat 0,7. Jika terlalu tinggi, posisi ini harus ke kanan. Jika terlalu tinggi bisa diturunkan di sini. Ini bisa diturunkan putar ke kiri. Atau yang ini juga bisa diputar ke kiri. Jadi yang harus diketahui adalah tegangan input pada sensor oksigen ini. Ini menentukan sekali. juga posisi ini harus ke kanan. Jika terlalu tinggi bisa diturunkan di sini. Ini bisa diturunkan putar ke kiri. Atau yang ini juga bisa diputar ke kiri. Kedip-kedip jadi normal. Ini power, ini kontrol sensor oksigen yang menyala biru ini. Ini sebagai tanda bahwa alat ini sudah bekerja setelah 1,5 menit. Oke. Ya, sudah selesai dipasang itu. Ya, saya tutup ya. Ya, sudah selesai. Boleh tutup, silakan. Ya, sip ya. Saya kerjaan satu lagi. Karena beda ya. Ya, jadi ini cukup di set di 5-6 saja untuk 2000 cc. Oke, udah selesai, tutup. Tutup. Ya.
Set ya. Set. Pulangnya kemana bos? Cilegon pak. Cilegon. Cilegon ya. Selamat Cilegon. Jalan ya. Terima kasih. Oke, salam buat keluarga. Iya. Ya, amin amin. Ya, pelan-pelan, terus, 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 pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, terus, terus. Ayo, mari. Ya.